Alhamdulillah kita sampai di jalur pendakian Swanting di ketinggian 1520 mdpl nih. Kita baru naik ojek. Ya, kita berangkat dulu bareng rekan-rekan pendakian. Yuk kita berdoa dulu. Yuk. Doa selesai, mari kita berangkat. Alang-alang. Woi. Kita bentar lagi sampai di pos 1. Ini pos satunya. Pos satunya sampai. Ini pos 1. Lembah Lempong. 1560 mdpl. Siapa tuh? Yuk, kita lanjut lagi ke lembah. Kemana deh, lanjut kemana? Lembah Cemoro. Oke, kita lanjut Lembah Cemoro. Gimana? Aman. Gimana ketua? Kita sekarang menuju kemana? Ke Lembah Cemoro. Kurang lebih estimasi 1 jam. 800 meter vertikal. Oke. Kita lanjut ke Lembah Cemoro. Estimasi 1 jam. 800 meter. 1000 kilometer. 800 meter. Jalur pendakian ya, tak? Itu jalur gede sih. Bukan. Sebenarnya jalur non sih ya, tak? Jalur rimba. Anjir. Oke, kita sudah berjalan hampir lebih dari 15 menit ya. Ini sampai di Lembah Gosong. Kenapa dinamakan Lembah Gosong? Mungkin pada saat waktu itu pernah terjadi yang namanya insiden kebakaran. Jadi, gimana? Karena insiden itu dinamakan. Jadi pas kebakaran mungkin banyak perbekalan yang hangus atau gosong. Hanya dinamakan dengan gosong. Kita udah hampir 40 menit jalan dari pos 1 ke Lembah Cemoro. Itu estimasinya kan 1 jam. Kayaknya kita bakalan molor lebih ke 3 jam. Oke.
Mana melelahkan tidak? Sepertinya kita tersusul. Iya. Sepertinya di bawah ada orang. Kita tersusul. Alhamdulillah. 1 jam kita nyampe di Lembah Cemoro. Lembah Cemoro. Di Lembah Cemoro kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, meminum air yang kami bawa. Ada rekan kami yang ngising juga di sini, ada yang kencing juga. Kami menunggu sampai pada akhirnya kami melanjutkan pendakian. Ngerijen, lembah ngerijen. Mungkin pedalak baduinya ya mungkin. Iya. Iya badu. Yuk lanjut deh yuk. Sebat. Iya. Sebatang dua batang dulu. Anjir. Belajar baik banget lihat. Iya kali. Yo Mas. Yo. Yo. Kamu dijawab yo. Asu gitu. Balapin. Asu. Woi. Pos 2, 2 pos. Oke. Kita berangkat menuju Lembah Manding. Mantap. Kita menuju lembah, lembah-lembah. Kita sampai juga di Lembah Manding 1215 mdpl. Ya. Yeah. Puncak pos air 1,3 km 2,5 jam. Oke. Okay. Kita rencana bakalan sarapan di sini. Oke. Okay. Oke, kita nyoba buah-buahan dulu nih. Nggak tahu buah apa ini. Aduh, anjir. Mana cucuk? Kok tambah jauh? Gimana? Kok? Kagak leses ini.
Oh ini kena nih. Ini dia buahnya. Ini kita cobain dulu. Ini dia buahnya, kita cobain. Gimana rasanya, Mas? Kecut. Kecut. Kayak ketek. Kayak ketek, kecut. Ini nih, kasih nih, kasih nih tuh. Ini jalurnya nih. Nah. Ya, benar. Harus merangkak. Di jalurnya. Yuk kita naik. Naiknya laut lewat sini aja tapi bohong. Iya. Mau kita retrainer, Jang? Itu udah kelihatan lagi. Udah. Udah. Nyumput. Ayo, kaki. Sampai lepas air. Bawa 3 botol doang, wey. Bawa 1 doang. Di pos air ini kami mengisi air sejenak 3 botol Aqua 1500 ml. Seperti itu. Karena di sini sangat ramai ya, tadinya kami akan memutuskan istirahat di situ, tapi akhirnya berlanjut. Nah, di sini di tengah-tengah perjalanan kami agak sedikit terhambat nih karena adanya kabut dan angin yang sangat kencang, sehingga beresiko sekali di jalur yang sesempit ini, beresiko terjatuh. Akhirnya kami berjalan perlahan dan semoga sampai tujuan, karena esensi dari sebuah perjalanan adalah bagaimana menikmati proses perjalanan itu sendiri. Seperti itu. Ya, begitulah namanya berjalan. Ya, udah. Sabana hijau. Itu aja. Silahkan dinikmati. Tonton sampai beres. Jangan di-skip-skip. Ya. Nyari cam dulu. Nyari cam dulu, berkabut di sini. Oke. Sampai dekat pohon nih. Hah? Gak apa-apa lah. Nih dekat pohon aja nih. Beren lah. Sebelah sini aja ya. Enak lah. Ya, sini aja. Ambil bisnya. Kita masak-masak dulu ini, gimana? Boy.
mantap, mantap lah ekspektasi ini sesuai dengan keinginan dan kemauan. Kemauan pasti akan tercapai. Habis ini kita ngapain nih? Habis ini ya, kita makan-makan dulu, isi perut. Sambil beres-beres aja lah barang-barangnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita makan dulu lah. Yuk. Panas sih. Burit panas, karena gue lapar. Udah mati juga bekal itu. Udah sih, udah. Oh, bangun itu. Kan ini 2 plus. Iya. Saya harus lebih dari 2. Enggak tahu, Kak. Harus lebih enggak plusnya? Oi. Ini kan 2, saya harus lebih dari 2. Harus lebih dari 2. Kan ini 1, saya 2. Kalau minum, kalau ambil? 3. Coba lihat. Nah, gini 7. Mantapnya juga harus 7. Woi, ngocoknya 7 kali apa ya keluar? Sekali baik, seperti keluar. Nah, aku 9 nya wani ya. Yuk, duluan. Yang menang dulu. Bebas ya? Gak perlu satu kan? Awalan tuh? Kalau sama boleh langsung terjunin. Kalau ini? Gak apa-apa. Itu skip. Nanti saya lagi jalan. Kalau gini boleh gak? Boleh. Menangan loh, gak bisa dilawan ini? Bisa. Ya, kita summit, kita berdoa dulu, semoga kita bertemu dengan sunrise. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alang-alang. Mantap, summit kali ini cukup buat ngos-ngosan, ditambah hawa dinginnya. Wow. Oke, kita udah jalan 15 menit dari tenda ya, dari camp tempat kita camping semalam. Jadi ini jalan menuju Sabana 1 dan Sabana 2, terus lanjut ke puncak. Mungkin estimasinya sekitar 2 jam sampai ke puncak. Oke, mantap. Dari yang tadinya malam dan gelap, kini berganti cerah yang berkabut. Lembayung tadi sempat terlihat, namun masih saja tertutup kabut. Kami dengan napas yang ternganga masih melanjutkan perjalanan. Di sini saya berada di barisan paling depan, sembari menunggu sahabat saya mengambil gambar, mendokumentasikan untuk sebuah kisah. Wah. Sabana 1. Gunung Merbabu. Gunung Merbabunya belum nyampe deh. Belum ini loh. Sabana 2.
sebentar lagi kita sampai ke puncak apa? Triangulasi. Ya, sebentar lagi kita sampai. Berapa meter lagi kita nyampe lari ayo lari lari. Yeay, mantap, sampai di puncak yang enteng.